Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi akan menyiapkan sebanyak 6.336 tempat pemutar suara atau TPS. Jumlah TPS ini berkurang separuh jika dibandingkan dengan saat pemilu presiden dan legislatif yang mencapai 11.000 lebih TPS. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi menetapkan sebanyak 6.336 tempat pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengatakan jumlah TPS ini berkurang hampir separuh jika dibandingkan dengan jumlah TPS pada pemilu legislatif dan presiden yang mencapai 11.168 TPS. Meskipun begitu, Iron mengatakan jumlah TPS untuk pilkada masih bisa bertambah di lembaga khusus, seperti di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Ya, kalau TPS kita untuk sementara, kalau pemilu kemarin kan 11.000 ya, 11.168 ya, pokoknya 11.000 lebih lah. Nah, hari ini mungkin berkurang separuh ya, mungkin sekitar 6.000-an ya, 6.000 lebih lah, 6.000, kalau kami kemarin menyusun sementara itu sekitar 6.336 TPS ya. Nah, tapi mungkin ini masih berpotensi bertambah karena ada beberapa TPS itu yang kemungkinan bertambah itu di lokasi khusus ya, seperti di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, seperti itu. Lebih lanjut, berkurangnya jumlah TPS ini lantaran dilakukannya penyesuaian regulasi, di mana TPS saat pilkada bisa menampung suara lebih banyak, yakni berkisar 400 hingga 600 orang. Sementara saat pemilu legislatif dan presiden dibatasi dengan maksimal 300 orang. Dur PH Tuljana, Jambi TV.